baik. Kemana aja? Aduh. Kalian tidak tahu. Artis. Iya. Tahu kan Bulan Guritno? Iya. Iya. Salah orang. Halo, Neng Bulan, apa kabar? Salah orang kali. Loh, salah orang dari mana? Bulan Guritno ini mah. Iya. Ini Bulan Guritno yang ini. Ah, makanya ini Bulan Guritno. Situ ganggu-gangguin anak saya. Tidak. Tidak gangguin. Saya cuma... Tadi aku dengar dari walau jauh cuma suara Anda berkumandang. Mengagumi. Jadi saya... Apa tadi? Mengajak menikah lah apalah. Itu lagi lagu Bandung. Lagu dari Bandung. Ini badan beneran begini gak tapi? Six-pack dong. Karena memang peraturannya badan harus begini. Oh gitu? Ini bener? Iya. Dalamnya iya enggak? Dalamnya sih melendung. Ini anaknya? Ini anak. Shalom. Iya, kan Kang Sule tahu. Aku kan, tahu, cuman... Shalom-shalom itu. Cuman kata kreatif, anakku yang... gimikin aja. Anggap aja, bilang. Itu. Itu. Aduh, coba sebelah sini dong. Ini yang disebut keluarga couple, Jeng. Lihat. Baju sama, celana hitam. Sebenarnya sama ini bapaknya sini. Oh iya, sama ini juga kita. Oh, juga. Ini kan biru, ada biru. Iya. Waduh. Kami ini keluarga berencana. Aduh. Tapi kalian ini kayak yang temenan ya, anak sama ibu. Memang kamu menciptakan seperti itu? Coba bayangkan, kalian lihat. Ini seperti ibu dan anak tidak? Seperti adik kakak. Seperti adik kakak. Seperti halnya si Sule sama Rizky Febian ya. Enggak, jangan ngayal. Ya adik kakak lah, sedikit lah, beda geser lah. Cantik sekali nih. Bulan Guritno tuh saya seneng waktu dulu dia jadi ya? Si Joy. Ya, sinetron Kucuk-Kucuk Kulahek itu. Ya. Udah lama banget kan nginget aja banget. Sih. Itu saya masih SD. Ya gak mau, gue umur berapa kan tuan-tuan. Gue masih setengah umur. Enggak lah, beda dikit lah, beda berapa tahun lah. Ngarang. Iya dong. Sekarang kepala berapa? Tiga. Kepala, berarti tuan saya ya. Kepala empat. Oke, nih. Aku bentar lagi sih. Sebentar lagi? Bentar lagi kepala empat. Kepala empat. Wah, tenanglah. Wulan ini kan menikah muda. Tapi Wulan tidak mau kalau anaknya menikah muda. Kenapa Anda egois sendiri? Kenapa? Iya, jodoh di tangan Tuhan. Memang maksudnya jalan hidup Shalom, jalan hidup kita semua masing-masing ini kan semua udah ada garisnya lah ya gitu kasarnya. Gak tahu nih garis hidupnya Shalom tuh kan seperti apa. Okay. Tapi kalau bisa nih ceritanya kan aku ngalamin. Ngalaminnya gini loh. Umur segitu tuh masih ego gitu. Labil. Iya gitu. Jadi takutnya tuh nanti karena kan pernikahan itu kan pasti gak mungkin gak ada masalah gitu. Nah pada saat menikahnya sudah matang, udah dewasa tuh pada saat masalah kita tuh bisa cari solusi gitu. Betul. Sedangkan kalau di umur-umur kayak aku 18 waktu itu, 9, ya terang aja umur berapa mama langsung cerai lagi. Langsung cerai lagi. Okay. Ya karena gitu, gak mikir panjang. Betul. Ego aja pokoknya. Betul. Gitu. Sudah terjawab semuanya ya. Oke, sekompak. Langsung kawin umur berapa? Saya nikah, waktu itu saya umur 19 tahun. Sama dong kita beda ya, tahun, betul. Duluan aku. Duluan? Iya. Oh 18, iya. Tidak apa-apa ya. Karena cerai kan? Umur itu, tapi aku 20 tahun alhamdulillah. Iya, aku 3 tahun. Baru pisah 20 tahun. Oh, iya. Karena udah target ya. Oke, ya kali ini... Bintang tamunya itu adalah orang tua dan juga anaknya ya. Ada Shalom dan juga mamahnya. Dan sekarang juga akan ada bapak dan juga anaknya. Yang berbeda paut sekali umurnya ya. Umurnya beda banget, beda banget. Kita langsung saja panggilkan inilah dia Mas Tur dan juga Syaiful. Mas Tur pernah nggak dibilang kembar seperti Bulan? Nggak pernah. Nggak pernah. Jauh. Tapi ada miripnya dari kelancipannya ada sedikit. Mulut nih. Bibir nih. Yang ngomong dulu ya. Ya enggak tapi mancing-mancing. Loh, emang bilang pancing-mancing. Ada nggak kayak Bulan sama Shalom? Kalau ini kan jelas kelihatan mirip ya. Kalau saya mirip hidungnya doang.
Iya ada, mirip ada ininya juga ada. Ya kalau dikata mirip ya alhamdulillah enggak pun ya enggak apa-apa. Tapi pernah enggak ya pertanyaannya pernah enggak? Enggak, ada sih. Ada. Tenang, nasib Anda kok sama... Kok jawab adanya enggak yakin? Ada. Enggak usah. Tenang, nasib Anda sama dengan nasib saya. Santai-santai. Berarti ada temennya dong. Iya. Ini ada berita nih. Nah. Yang bilang kalau Ahmad Saiful ini sebenarnya anak angkat Bang Mastur. Nah ini, ya, ya? Melahirkan istri saya pak, yang ngolah saya pak. Masa dibilang anak angkat? Anak dalam angkat dari mana? Bapak jangan sebegitu pak kalau ngomong pak. Yang ngemennya sejarahnya pak, karena faktanya kan. Karena gue tanya, ketika dia lahir, apa lu gak angkat? Ayo, anak angkat itu, mikir atuh deh. Ini, jangan langsung. Pengertian saya bukan begitu, Pak. Nah, berarti pengertian Anda. Pengertian Anda begitu. Ini disangka anak orang lain. Iya. Tidak, anak angkat tidak semuanya begitu. Tidak. Ayo, sekarang saya tanya. Pas begitu dia lahir, iya. Seneng dong? Seneng. Ih, tenang. Ning. Diangkat nggak? Angkat. Anak angkat, berarti. Iya, kalau anak memang diangkat, Pak. Anak benar ya? Iya, anak benar. Nah, berarti klarifikasi itu ya. Jangan sembarangan nulis berita. Ya. Anak jangan anak melihat dari sisi luarnya ya. Iya dong. Yang penting bawa nih. Nah. Hatinya. Hatinya dong. Kalau Pule, Pule. Ya. Kamu panggilannya Pule. Iya. Pule, prikitiwu ya. Pule dekatnya sama abangnya Bang Mastur. Abang Cang Mandra. Cang Mandra dekat sih. Dekat. Sedekat apa? Rumah dekat juga. Rumah? Kalau dekat kontrakan, Pak. Oh, dekatnya ke kontrakan. Kalau dekat kontrakan, Pak. Ini jauh, Pak, saya. Yang kontrak siapa? Hah? Yang kontrak siapa? Enggak, kalau Bapak kan dekat enggak itu. Pak saya bilang kalau dekat kontrakan, Pak. Ini jauh, Pak, jarak. Oh, Saiful kontrak. Enggak, bukan gitu. Maksudnya rumahnya. Jelasin dong, biar jelas. Kan Bapak bilang ya, sedekat apa dengan Adi Mandra? Ya, dekat enggak? Saya bilang kalau dekat kontrakan, Pak. Oh, kalau dekat kontrakan. Iya, makanya jauh. Oh, berarti Bang Mandra punya kontrakan. Nah, ya, dekat kontrakan Bang Mastur. Pusing. Begitu. Pak, ke belakangnya, Pak. Apa? Menurut Pule nih, dia mirip enggak sama Bang Mandra? Mirip, Pak. Mirip ya? Karena abangnya. Kalau begitu kita panggilkan abangnya. Mirip atau tidak? Okay. Bang Mandra. Kok beda orangnya sih? Maaf, sebentar. Itu kenapa? Yang kita panggil itu Mandra. Kenapa Rudy Salam yang datang? Salam Mandra. Tur! Lah bujuk lah buset, ngapa lu ya? Lu kemarin yang ngajak-ngajak gua lah, bujuk lah buset, ketumprang lah. Gua gak tega ngomongnya. Bang Haji, mana aja? Ada kan gua tiap hari, tiap minggu juga rumah lu. Saya ke rumah Bang Haji kagak, saya telepon kagak. Kenapa? Iya saya kagak telepon. Iya sih telepon kagak, cuma kagak. Nah, iya. Kagak telepon tuh namanya lah bujuk lah buset lah. Dari mana? Dari mana Bang Haji? Dari mana? Dari rumah apa kita lagi syuting, tiba-tiba ditelepon ya masih Sule. Iya, saya juga sering sama. Berantem, Pak. Sering berantem enggak? Kalau saya mah jujur sama Bang Haji mah kagak, enggak pernah berantem. Dia mah adik paling baik dia mah. Iya. Enggak pernah, enggak pernah berantem sama. Kita saling berantem dong biar seru. Pak, sama saudara enggak boleh. Ini enggak ada kaitannya dengan keluarga ini. Siapa? Atun. Kita panggil keluarga Mas Tur. Keluarga Mas Tur. Ini kan keluarga Dul. Ini gimana? Saya pusing nih. Jadi Atun tiba-tiba kemari. Gejepet. Tang jidornya gejepet aku. Bukannya dia kejepit Tanjido, tapi Tanjido yang kejepit sama dia. Emang lagi syuting, Atun? Lagi syuting. Tuh, ngapa sih, Tun? Ini lagi syuting. Ngapa sih, Tun? Apa sih, Bang? Labujuk, labuset. Labujuk, labuset. Ini udah gak bisa, Tun. Udah gak bisa. Lu mah ini mah. Coba, ada yang bisa buka gak? Ada yang bisa buka? Tolong bukain. Tolong bukain, kasihan. Nggak bisa. Susah. Coba Bang Mastur, bantuin. Kok susah banget ini, Pak? Ya cobain. Belum! Belum! Kenapa? Aku takut. Takut. Emang saya setan, Pak? Bukan. Boleh, coba. Bantuin. Saya bukain, Pak. Jangan! Ini ngapain sih? Keras, tapi keras. Masa sih?
Masa keras sih? Tante, tuh bisa tante. Sih? Ah. Tante sudah begitu. Malah pilih. Atang dipanggil tante. Habisnya sama anak muda aja baru bisa. Iya, sama nyentuh gak mau ya. Aduh. Iya. Udah. Ini ketawa apa nangis sih? Enggak, aku ngapain lagi. Sabar. Mau nanya buat Bang Mandra, buat Bang Mastur. Iya. Kalian kan orang Betawi. Biasanya orang Betawi itu punya kontrakan. Kalian punya kontrakan atau enggak? Ya kagak semua, Le. Ya kan nanya. Tergantung kitanya mau gimana. Mau Oding, punya... Oding, saya bukan. Iya, Ding. Gimana? Kita nanya. Kagak semua orang Betawi mau punya kontrakan. Semuanya. Tergantung dianya. Ada yang punya, ada juga enggak. Bang Mastur ada tapi? Ada, saya di rumah. Ada itu? Ada. Ada. Terus ngapain nolak? Ya, maksudnya... Sudah tinggal jawab. Labujuk, labuset. Kan, bolot orang Betawi punya. Ya. Bang Mali orang Betawi punya. Ya. Bang Mandra, Bang Mastur juga punya. Rata-rata emang orang Betawi biasanya memang bisnisnya kontrakan. Karena kan dari luar kota datang ke Jakarta kan banyak orang yang ngontrak kan. Betul, betul. Tapi betul. Ada juga yang kagak punya. Oke. Okay. Labujuk, labuset. Bulan sih. Nah, punya kontrakan apa enggak? Punya kontrakan atau tidak? Tidak. Tapi bisnis lain ada? Tapi ada ya, di keluarga ada yang punya bisnis kontrakan. Oh, ada yang bisnis kontrakan. Ada. Keluarga siapa? Keluarga Salom keluarga atau kita. Keluarga? Kita satu keluarga. Oh, satu keluarga ya. Oke. Okay. Ya, semakin sini semakin seru ya ini tau-tau ini. Jarang sekali kita mengundang dua keluarga. Iya, itu dia. Dan juga perasaan tapi enggak bagaimana ya. Oke, okay, nanti kita panjangin di segmen 2 aja ya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Santuy Malam.